1.540 jamaah haji tiba di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur pada Minggu dini hari. Jamaah langsung disambut keluarga masing-masing. Momen temu kangen antara jamaah haji dan keluarga yang menjemput berlangsung di sepanjang jalan Mas Tumapel. Jamaah asal Bojonegoro terbagi 5 kelompok terbang atau kloter. Mereka yang tiba minggu dini hari adalah jamaah kloter 1, 2, 3, dan 4. Ada 5 jamaah haji asal Bojonegoro yang meninggal di Tanah Suci karena faktor usia dan penyakit bawaan. Semua jamaah meninggal dimakamkan langsung di Tanah Suci. Oh.